Nikmatnya hidup rumah tangga akhirnya dirasakan juga oleh mantan tunangan dari Laudia, Cynthia Bella. Setelah gagal menuju pelaminan bersama Bella, Afif Kala pun menemukan seorang tambatan hati baru bernama Titsa Nurma. Kisah asmara yang dirajut bersama Titsa pun berujung bahagia. Bahagia bersama di jenjang pernikahan yang digelar pada 9 Desember 2017 di sebuah hotel berbintang kawasan Jakarta Selatan. Namun sayang, di balik prosesi pernikahan yang kental dengan adat, memunculkan sebuah tanda tanya besar, akankah sang mantan yang sempat ia sematkan sebuah cincin pertunangan itu hadir di hari bahagianya? Alih-alih Bella muncul di hadapan pasangan yang berbahagia, Bella memilih untuk menghadiri sebuah acara pernikahan di kota Kembang, Bandung. Perempuan 29 tahun itu tak datang sendiri. Sang suami Engku Emran turut menyambangi tanah air demi meramaikan acara pernikahan saudara Bella. Sepertinya momen bahagia dalam keluarga Afif ataupun Bella terjadi dengan waktu yang hampir bersamaan. Entah kebetulan atau tidak, dengan jarak yang tak jauh berbeda ini semakin memunculkan spekulasi beragam dari warganet. Apakah Bella ikut merasakan kebahagiaan dari hari spesial sang mantan itu? Entahlah. Bicara hati dan perasaan, hanya mereka berdualah yang tahu. Tak menutup kemungkinan, kejadian di masa lampau meninggalkan bekas mendalam bagi salah satu pihak. Bella yang memilih bertolak ke Bandung bersama Emran, tidak lupa untuk membagikan cerita bahagia keluarga. Dalam laman Instagramnya, Bella mengunggah sebuah video singkat sang pengantin dan memberikan selamat kepada kedua mempelai melalui keterangan video yang ia bagikan. Penampilan Emran kala itu pun tak luput dari perhatian warganet. Emran yang menggunakan batik lengan panjang senada dengan bawahan kebaya Bella menuai pujian dari warganet. Dengan mengenakan batik, tingkat ketampanan Emran semakin meningkat. Tetapi spekulasi kembali bermunculan pada unggahan yang dibagikan Bella dalam laman Instagram. Bagaimana tidak, bertepatan dengan pernikahan Afif bersama Titsa, Bella kedapatan memposting foto pernikahannya bersama Emran. Foto dan video yang dibagikan merupakan rangkaian resepsi pernikahan yang digelar di Bandung pada 8 Oktober 2017. Jika sebelumnya laman Instagram Bella dipenuhi dengan potret pribadi, bisnis kuliner dan beberapa iklan, dalam beberapa hari terakhir, Bella dengan sengaja membagikan potret mesra bersama Emran. Seolah tak ingin kalah dengan rasa bahagia yang dirasakan oleh Afif dan Titsa. Melihat hal ini, apakah keduanya masih menyimpan rasa? Atau hanya sekedar ingin pamer di dunia maya mengenai kebahagiaan yang dirasakan kini? Yang jelas, yang dipersunting oleh pria beranak satu asal negeri jiran Malaysia, Bella beserta Emran selalu terlihat bahagia. Keromantisan hingga kebersamaan yang mereka ciptakan membawakan rasa patah hati yang dirasakan oleh sejumlah warganet. Usai kisah cinta lama Bella dan Afif menjadi perbincangan publik, warganet kembali menuju kepada sang nyonya Afif yang penampilan dirinya di hari pernikahan menuai pujian. Jika riasan wajah Bella sempat menuai komentar nyinyir warganet, berbeda dengan Titsa yang tampak lolos dari hujatan pengguna dunia maya. Penampilan Titsa dengan pakaian adat berwarna merah marun dengan hiasan gold itu menuai pujian dari warganet. Tak sedikit yang mengatakan cantik, hingga penampilan Titsa kala itu dinilai sempurna. Di balik komentar pujian, terselip sebuah pertanyaan dari warganet, siapakah sosok Titsa yang kini menjadi pendamping keponakan Yusuf kala itu? Latar belakang Titsa ternyata tak jauh berbeda dengan Bella. Titsa diketahui merupakan seorang aktris. Kendati demikian, Titsa memang belum sepopuler dibandingkan dengan Bella. Selain membintangi salah satu judul film, Titsa merupakan lulusan sarjana di Fakultas Hukum di salah satu universitas swasta di Jakarta. Tak hanya itu, Titsa yang berwajah manis ini, selain mengembangkan diri sebagai pemain film, ia turut merambah dunia balik layar sebagai seorang produser hingga pengisi soundtrack. Tidak berhenti di situ, setelah profil dirinya diketahui banyak orang, kini deretan foto lama Titsa tersebar di dunia maya. Salah satu foto itu ialah potret diri perempuan kelahiran 1995 yang masih tampak muda. Dalam foto itu, Titsa terlihat sederhana dan culun. Melihat hal itu, warganet pun membandingkan penampilan Titsa terdahulu dan setelah dinikahi Afif. Beberapa warganet mengungkapkan Bella lebih cantik daripada istri Afif tersebut. Bahkan ada pula warganet yang mempertanyakan kekurangan dari wanita kelahiran Bandung itu
hingga tunangannya bersama Afif hempas begitu saja tanpa ada informasi yang pasti. Menariknya, dari beberapa komentar, ada pula warganet yang bersyukur karena Bella dapat mengakhiri hubungannya bersama Afif. Lantas bagaimana pemirsa, siapakah yang paling mempesona dari kedua nama tersebut? Oh, jadi itu ya mater yang rame di medsos, ternyata si Tisa sama Afif pernikahan. Aku sempat siapa ini gitu. Gak ngeh karena ngebaca komennya kan, cuman ada di timeline aja. Betul gitu. Sekali, tapi ya kita juga tidak punya hak ya untuk membandingkan antara Tisa dengan juga Laudia Cynthia Bella. Sekarang ini mereka berdua mempunyai pasangannya masing-masing. Kita doakan supaya mereka berdua ini berbahagia juga. Rukun. Ya kan, jangan dibandingin Tisa sama Laudia Cynthia Bella. Beda orang, beda kehidupan, beda kebahagiaan. Itu dia, yang penting kan sekarang masing-masing udah sendiri-sendiri. Betul. Jadi kita doakan saja tadi bahagia dan cepat ketemu momongan. Iya, siapa tuh bisa temenan kan? Anaknya lucu. Bisa kan? Jadi. Gitu. Tapi biasanya kalau tadi kan Tisa melangsungkan pernikahan dengan Afif. Kalau namanya makeup pernikahan tuh biasanya suka manglingin ya. Kalau zaman dulu tuh manglingin. Manglingin. Enggak, tetap cantik kalau Tisa. Nah, yang kita pengen melihat itu penampilan dari seorang vokalis. Andika kangen band Andika yang sekarang band. Lebih mangling lagi. Betul sekali. Kayaknya mesti coba tes make up gitu loh supaya manglingin. Karena ya, sekarang dia udah mempunyai sebuah panggilan baru kan. Bambang Tampan. Ya kan. Itu dia. Dan kemarin Andika ini merasa terharu sekali pada saat dia bertemu dengan fansnya yang benar-benar tulus sekali menyukai Bambang Tampan ini karena karya dari lagu atau musik. Sampai nangisnya terisak-isak loh. Kamu ngeliatin, aku ngeliat kemarin di Instagram, ada videonya sebentar beberapa menit gitu, dia nangis sampai aku pikir ada apa, soalnya cuma cuplikannya doang kan. Ternyata kita bahas sekarang. Nangis Andika beneran. Nangis terisak-isak beneran. Ih, kita lihatnya apakah lebih tampan enggak, ini dia. Entah kenapa, sang vokalis kangen band, Andika, tiba-tiba membuat warganet bertanya-tanya perihal sebuah videonya yang terlihat sedang menangis terisak-isak. Masyarakat yang mengenal pria ini sebagai pria keras, optimis dan percaya diri, kini justru terlihat sedang menangis kencang. Kalimat demi kalimat pun terlontar secara terbata-bata. Setelah isak tangis yang kian lama kian mengeras dari bibirnya. Tetapi setelah ditelusuri, di balik tangisannya ini pun ternyata disebabkan oleh sebuah momen haru yang berlangsung dirasakan oleh Andika. Pria yang terkenal dengan sebutan pria tampan ini tengah dirundung rasa sedih akibat empati yang begitu dalam terhadap para penyandang tunanetra yang ia temui dalam program Survivor Trans TV. Dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana Andika pada awalnya enggan untuk melanjutkan proses syuting yang sedang berlangsung karena begitu berempati terhadap para penyandang tunanetra. Ia bahkan sempat menyebut jika dirinya takut kualat jika salah melakukan beberapa adegan atau salah dalam berucap. Melihat hal ini, produser Survivor pun mencoba menenangkan dan mengajaknya kembali untuk meneruskan proses syuting yang sedang berlangsung. Andika juga terlihat sempat menyeka matanya yang basah akibat air mata yang tanpa sadar terus berjatuhan. Kesedihan Bambang Tampan yang telah 4 kali menikah ini ternyata masih terus berlanjut. Mata hatinya seakan telah terbuka dari pandangan bahwa dunia tidak selamanya indah. Di balik gemerlap cinta yang selalu ia dapatkan dari para wanita yang tidak henti memujanya, ternyata masih terdapat beberapa orang yang bahkan tidak pernah bisa melihat wajah orang terkasih karena keterbatasan yang dimiliki sejak kecil. Melihat keadaan yang kurang kondusif bagi Andika karena dirinya yang tidak dapat mengontrol emosi dalam diri, kru Survivor pun memutuskan untuk sejenak beristirahat. Andika lantas langsung memilih duduk di sebuah bangku merah di dalam ruangan dan segera melampiaskan emosinya dalam raungan kesedihan yang tiada henti. Melihat rekannya begitu gundah gulana, Ruben Onsu selaku host tetap acara Survivor segera menemuinya dan berusaha menenangkannya sambil sesekali mengusap pundak Andika. Bukannya berhenti menangis, pelantun lagu Yolanda ini justru semakin menumpahkan kesedihannya yang menjadi-jadi. Melihat para penyandang tunanetra yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup meski dalam keterbatasan, bahkan membuat Andika merefleksikan segala hal yang telah ia lakukan hingga menyebut kata taubat.
dalam episode Survivor yang berlokasi di Surabaya kemarin, Andika diminta untuk berperan sebagai seorang penyihir lengkap dengan kostum khas penyihir dalam film Harry Potter. Diceritakan jika dirinya mampu memikat hati semua orang hanya dengan ketampanannya yang abadi. Sihir yang ada dalam dirinya terus terpancar, hingga membuat semua orang bertekuk lutut mengharap cinta darinya. Namun setelah beberapa waktu menjalani proses syuting, Andika justru menghadapi kenyataan jika dirinya lah yang tersihir oleh semangat juang para penyandang tunanetra. Ia bahkan begitu terharu saat mengetahui bahwa ada salah satu di antara mereka yang sangat mengidolakan dirinya sejak dahulu. Ya Tuhan, aku sangat bersyukur dan terharu walaupun dia tidak melihat ketampananku, tapi dia tetap setia mencintai karya-karyaku yang sangat tulus dan berharga. Tangisan demi tangisan terus menghiasi wajah Andika, hingga membuat ketampanannya mau tidak mau sedikit berkurang. Air mata tulus yang jatuh menjadi saksi betapa lembutnya perasaan Andika, yang selama ini dikenal sebagai pria yang congkak. Beberapa warganet yang selama ini selalu geram dengan kisah cinta si pujangga justru berbalik memujinya dan mengatakan jika mereka begitu terharu melihat Andika yang tidak segan memperlihatkan kesedihannya di depan layar kaca. Andika mengaku kalah. Jika biasanya dirinya lah yang menyihir para wanita dengan ketampanannya, kini ia justru dikalahkan oleh para pejuang kehidupan yang menyihirnya dan memberinya banyak pelajaran berarti mengenai hidup dan arti kasih sayang yang sebenarnya. Terharu ya, ngeliat dia sedih berkali ini kan, lihat terangis nangis kan, terisak-isak. Biasanya kan dia kabar dari istri ke satu, kedua, ketiganya yang terisak-isak. Sekarang Andikanya terisak-isak. Ya sudah, mudah-mudahan Andika tambah ganteng, ya kan masih panjang lah, ya kan skalanya masih panjang, tambah ganteng, tambah sehat, tambah bahagia buat Andika. Amin, ya, kan? Amin. Semoga dapat yang baru lagi ya. Luar biasa, mudah-mudahan album ya. Yang baru, album itu maksudnya yang baru, penampilan baru, rambut baru, tadi kan udah sampai belakang samping tuh mau dilempar. Tapi kalau tadi agak terisak-isak tuh ganteng loh, tambah ganteng. Kok bisa gitu kak, kan bentuknya abstrak tuh gitu. Justru itu kan kita sulit menilainya gitu kan. Tapi pasti luar biasa lah buat Andika Kangen Band ini. Kita doakan yang terbaik untuk Andika ya, Andika. Dan selanjutnya juga ada Sarita Bunda Sari, Bunda Sarita. Iya, yang sekadar ya, lagi sekarang lagi gencar-gencar mempercantik diri untuk mempertahankan rumah tangga. Nah, itu benar. Itu benar, setuju. Betul. Nanti kita bahas deh pemirsa. Tapi yang sebelah sana lebih cantik lagi. Agak pemirsa, berita terakhir kita dari Bunda Syarita yang sekarang akhirnya Bunda lagi sering-seringnya nih melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan untuk mempertahankan rumah tangganya. Itu bener banget, kenapa baru sekarang sih? Atau kan dari kemarin-kemarin dong ya kan? Karena bagaimanapun laki-laki itu selalu visual, bener gak sih kan? Betul. Ya. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa laki-laki itu visual ya, ya kan? Dan... Nah, yang siapa yang duluan melakukan perawatan, mungkin yang dilirik sama laki-laki tersebut ya, kebetulan yang sekarang lagi deket duluan perawatan ya kan? Oke, kalau sekarang lagi melakukan brightening nih, Cafe Chill Facial, ya, mungkin besok aku akan memberikan saran beberapa tips melakukan perawatan. Gimana? Kayak meniruskan kan. Yang sebelah sana kan pakai finir, kita boleh pakai finir biar lebih putih. Hai papa. Iya. Udah, gak usah dikasih tips, di foto wanita yang sebelah sana dikasihin sama orang perawatnya. Pengen seperti ini. Itu. Iya, benar. Gak usah ngasih tahu yang mana yang ini, gak usah. Tapi memang selalu kak nasihat mamaku ya, Astrid, kalau misalnya suami pulang kantor itu usahakan kamu jangan pakai daster, rambut di roll-roll, harus cantik.
Karena cantik itu sebenarnya untuk suami, bukan untuk teman-teman atau untuk biar tukar. Gak boleh pakai daster. Gak boleh, gak coba boleh. Coba kasih tahu Sarwenda dong, please. Kasih tahu, ya kan? Dia mungkin kan kemana-mana suka pakai daster soalnya. Mungkin beda, mungkin kalau Ruben Onsen memang sukanya lihat perempuan pakai daster. Betul, gitu. Namanya kan yang namanya keindahan, namanya kecantikan tidak mutlak ya. Betul baik. Sekali. Dan jangan lupa juga tentunya kita H-4 untuk ulang tahun Transmedia yang ke-16 tanggal 15 Desember 2017 live pada pukul 18 waktu Indonesia Barat live di Trans TV, Trans 7, CNN dan juga Transvision. Tentunya bintang tamunya banyak sekali pemirsa, ada Isyana, ada Raisa, ada Sueng, ada Najwa Shihab, pokoknya masih banyak lagi ya. Itu dia, jangan sampai Anda lewatkan ya. Dan informasi dari Bunda Sarita ini menjadi informasi terakhir untuk episode kali ini. Jangan lupa besok kita akan hadir lagi pada pukul 6.30 dan siang nanti siang jam 12 siang tentunya hanya di Trans TV, milik kita bersama. Sampai jumpa, dah. Sama halnya dengan Shania Marwah yang menjadi korban konflik rumah tangga, nama Sarita Abdul Mukti akhir-akhir ini telah dikenal publik. Pasalnya wanita ibu rumah tangga ini sedang berjuang keras mempertahankan rumah tangganya yang diduga diakibatkan oleh Jennifer Dunn. Tak cuma sekali kita sudah mendengarkan curhatannya di layar televisi. Baru-baru ini Putri Sarita pun ikut berjuang membantu ibunya demi rumah tangga yang telah dibina selama ini. Kejadian pahit ini jelas membuat wanita ini pusing tujuh keliling. Air mata dan hati yang terluka kerap kali dirasakannya hingga saat ini. Dan kali ini ia mencoba sebuah cara untuk mempertahankan rumah tangganya. Ya, kali ini ia yakin dengan membuat dirinya tampil lebih cantik akan berpengaruh beda pada keluarganya, terlebih lagi pada suaminya. Lantas seperti apa perubahan dirinya nanti? Oke pemirsa, aku tadi udah konsultasi sama dokter, terus sekarang sudah mau kita mulai treatmentnya. Aku pengen mencerahkan kulit. Kan wanita butuh selalu tampil cantik. Itu juga fungsinya, semua tujuannya biar mencerahkan, bercahaya semuanya wajahnya. Tapi siapa sangka kegiatan seperti ini ternyata sering ia lakukan bersama putrinya saat masih tinggal bersama. Dulu waktu kami tinggal satu kota, satu negara, kami selalu perawatan bareng. Tapi karena sekarang berpisah, jadi anak-anak yang di Australia tidak melakukan perawatan. Jadi hanya saya yang melakukan perawatan. Kita paling krim bat bareng, pijit bareng ya, spa bareng gitu. Kini setelah melewati sejumlah proses, ia merasa bahagia melihat perubahan wajahnya. Dan dengan perubahannya saat ini membuat ia semakin yakin untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Seneng banget, pasti bahagia banget. Apalagi nanti malam nih aku ada undangan gitu. Jadi datang ke undangan itu aku sudah dengan cerah ceria. 11. Jika sebelumnya laman Instagram Bella dipenuhi dengan potret pribadi, bisnis kuliner dan beberapa iklan, dalam beberapa hari terakhir, Bella dengan sengaja membagikan potret mesra bersama Emran. Seolah tak ingin kalah dengan rasa bahagia yang dirasakan oleh Afif dan Titsa. Melihat hal ini, apakah keduanya masih menyimpan rasa? Atau hanya sekedar ingin pamer di dunia maya mengenai kebahagiaan yang dirasakan kini? Yang jelas, sejak dipersunting oleh pria beranak satu asal negeri jiran Malaysia, Bella beserta Emran selalu terlihat bahagia. Keromantisan hingga kebersamaan yang mereka ciptakan membuahkan rasa patah hati yang dirasakan oleh sejumlah warganet. Usai kisah cinta lama Bella dan Afif menjadi perbincangan publik, warganet kembali menuju kepada sang nyonya Afif yang penampilan dirinya di hari pernikahan menuai pujian. Jika riasan wajah Bella sempat menuai komentar nyinyir warganet, berbeda dengan Tista yang tampak lolos dari hujatan pengguna dunia maya. Penampilan Tista dengan pakaian adat berwarna merah marun dengan hiasan gold itu menuai pujian dari warganet. Tak sedikit yang mengatakan cantik, hingga penampilan Tista kala itu dinilai sempurna.
Di balik komentar pujian, terselip sebuah pertanyaan dari warganet, siapakah sosok Tista yang kini menjadi pendamping keponakan Yusuf Kala itu? Latar belakang Tista ternyata tak jauh berbeda dengan Bella. Tista diketahui merupakan seorang aktris. Kendati demikian, Tista memang belum sepopuler dibandingkan dengan Bella. Selain membintangi salah satu judul film, Tista merupakan lulusan sarjana di Fakultas Hukum di salah satu universitas swasta di Jakarta. Tak hanya itu, Tista yang berwajah manis ini, selain mengembangkan diri sebagai pemain film, ia turut merambah dunia balik layar sebagai seorang produser hingga pengisi soundtrack. Tidak berhenti di situ, setelah profil dirinya diketahui banyak orang, kini deretan foto lama Tista tersebar di dunia maya. Salah satu foto itu ialah potret diri perempuan kelahiran 1995 yang masih tampak muda. Dalam foto itu, Tista terlihat sederhana dan culun. Melihat hal itu, warganet pun membandingkan penampilan Tista terdahulu dan setelah dinikahi Afif. Beberapa warganet mengungkapkan Bella lebih cantik daripada istri Afif tersebut. Perihal sebuah videonya yang terlihat sedang menangis terisak-isak. Masyarakat yang mengenal pria ini sebagai pria keras, optimis dan percaya diri, kini justru terlihat sedang menangis kencang. Kalimat demi kalimat pun terlontar secara terbata-bata. Di sela isak tangis yang kian lama kian mengeras dari bibirnya. Tetapi setelah ditelusuri, di balik tangisannya ini pun ternyata disebabkan oleh sebuah momen haru yang berlangsung dirasakan oleh Andika. Pria yang terkenal dengan sebutan pria tampan ini tengah dirundung rasa sedih akibat empati yang begitu dalam terhadap para penyandang tunanetra yang ia temui dalam program Survivor Trans TV. Dalam video tersebut, terlihat jelas bagaimana Andika pada awalnya enggan untuk melanjutkan proses syuting yang sedang berlangsung karena begitu berempati terhadap para penyandang tunanetra. Ia bahkan sempat menyebut jika dirinya takut kualat jika salah melakukan beberapa adegan atau salah dalam berucap. Melihat hal ini, produser Survivor pun mencoba menenangkan dan mengajaknya kembali untuk meneruskan proses syuting yang sedang berlangsung. Andika juga terlihat sempat menyeka matanya yang basah akibat air mata yang tanpa sadar terus berjatuhan. Kesedihan Babang Tamfan yang telah 4 kali menikah ini ternyata masih terus berlanjut. Mata hatinya seakan telah terbuka dari pandangan bahwa dunia tidak selamanya indah. Di balik gemerlap cinta yang selalu ia dapatkan dari para wanita yang tidak henti memujanya, ternyata masih terdapat beberapa orang yang bahkan tidak pernah bisa melihat wajah orang terkasih karena keterbatasan yang dimiliki sejak kecil. Melihat keadaan yang kurang kondusif bagi Andika karena dirinya yang tidak dapat mengontrol emosi dalam diri, kru Survivor pun memutuskan untuk sejenak beristirahat. Andika lantas langsung memilih duduk di sebuah bangku merah di dalam ruangan dan segera melampiaskan emosinya dalam raungan kesedihan yang tiada henti. Melihat rekannya begitu gundah gulana, Ruben Onsu selaku host tetap acara Survivor segera menemuinya dan berusaha menenangkannya sambil sesekali mengusap pundak Andika. Bukannya berhenti menangis, pelantun lagu Yolanda ini justru semakin menumpahkan kesedihannya yang menjadi-jadi. Melihat para penyandang tunanetra yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup meski dalam keterbatasan, bahkan membuat Andika merefleksikan segala hal yang telah ia lakukan hingga menyebut kata taubat. Dalam episode Survivor yang berlokasi di Surabaya kemarin, Andika diminta untuk berperan sebagai seorang penyihir lengkap dengan kostum khas penyihir dalam film Harry Potter. Diceritakan jika dirinya mampu memikat hati semua orang hanya dengan ketampanannya yang abadi. Sihir yang ada dalam dirinya terus terpancar hingga membuat semua orang bertekuk lutut mengharap cinta darinya. Namun setelah beberapa waktu menjalani proses syuting, Andika justru menghadapi kenyataan jika dirinya lah yang tersihir oleh semangat juang para penyandang tunanetra. Ia bahkan begitu terharu saat mengetahui bahwa ada salah satu di antara mereka yang sangat mengidolakan dirinya sejak dahulu. Ya Tuhan, aku sangat bersyukur dan terharu walaupun dia tidak melihat ketampananku, tapi dia tetap setia mencintai karya-karyaku yang sangat tulus dan berharga. Tangisan demi tangisan terus menghiasi wajah Andika hingga membuat ketampanannya mau tidak mau sedikit berkurang. Air mata tulus yang jatuh menjadi saksi betapa lembutnya perasaan Andika
yang selama ini dikenal sebagai pria yang congkak. Beberapa warganet yang selama ini selalu geram dengan kisah cinta si pujangga justru berbalik memujinya dan mengatakan jika mereka begitu terharu melihat Andika yang tidak segan memperlihatkan kesedihannya di depan layar kaca. Andika mengaku kalah. Jika biasanya dirinya lah yang menyihir para wanita dengan ketampanannya, kini ia justru dikalahkan oleh para pejuang kehidupan yang menyihirnya dan memberinya banyak pelajaran berarti mengenai hidup dan arti kasih sayang yang sebenarnya. Terharu ya, ngeliat dia sedih. Berkali ini kan liat nangis-nangis kan, terisak-isak. Biasanya betul. Kan dia kabar dari istri ke satu, kedua, ketiganya yang terisak-isak. Sekarang Andikanya terisak-isak. Ya sudah, mudah-mudahan Andika tambah ganteng, ya kan. Masih panjang lah, ya kan. Skalanya masih panjang, tambah ganteng, tambah sehat, tambah bahagia buat Andika. Amin, ya, kan? Amin. Nikmatnya hidup rumah tangga akhirnya dirasakan juga oleh mantan tunangan dari Laudia, Cynthia Bella. Setelah gagal menuju pelaminan bersama Bella, Afif Kala pun menemukan seorang tambatan hati baru bernama Titsa Nurma. Kisah asmara yang dirajut bersama Titsa pun berujung bahagia. Bahagia bersama di jenjang pernikahan yang digelar pada 9 Desember 2017 di sebuah hotel berbintang kawasan Jakarta Selatan. Namun sayang, di balik prosesi pernikahan yang kental dengan adat, memunculkan sebuah tanda tanya besar, akankah sang mantan yang sempat ia sematkan sebuah cincin pertunangan itu hadir di hari bahagianya? Alih-alih Bella muncul di hadapan pasangan yang berbahagia, Bella memilih untuk menghadiri sebuah acara pernikahan di kota Kembang, Bandung. Perempuan 29 tahun itu tak datang sendiri. Sang suami Engku Emran turut menyambangi tanah air demi meramaikan acara pernikahan saudara Bella. Sepertinya momen bahagia dalam keluarga Afif ataupun Bella terjadi dengan waktu yang hampir bersamaan. Entah kebetulan atau tidak, dengan jarak yang tak jauh berbeda ini semakin memunculkan spekulasi beragam dari warganet. Apakah Bella ikut merasakan kebahagiaan dari hari spesial sang mantan itu? Entahlah. Bicara hati dan perasaan, hanya mereka berdualah yang tahu. Tak menutup kemungkinan, kejadian di masa lampau meninggalkan bekas mendalam bagi salah satu pihak. Bella yang memilih bertolak ke Bandung bersama Emran, tidak lupa untuk membagikan cerita bahagia keluarga. Dalam laman Instagramnya, Bella mengunggah sebuah video singkat sang pengantin dan memberikan selamat kepada kedua mempelai melalui keterangan video yang ia bagikan. Penampilan Emran kala itu pun tak luput dari perhatian warganet. Emran yang menggunakan batik lengan panjang senada dengan bawahan kebaya Bella menuai pujian dari warganet. Dengan mengenakan batik, tingkat ketampanan Emran semakin meningkat. Tetapi, spekulasi kembali bermunculan pada unggahan yang dibagikan Bella dalam laman Instagram. Bagaimana tidak, bertepatan dengan pernikahan Afif bersama Titsa, Bella kedapatan memposting foto pernikahannya bersama Emran. Foto dan video yang dibagikan merupakan rangkaian resepsi pernikahan yang digelar di Bandung pada 8 Oktober 2007. Bahkan ada pula warganet yang mempertanyakan kekurangan dari wanita kelahiran Bandung itu, hingga tunangannya bersama Afif hempas begitu saja tanpa ada informasi yang pasti. Menariknya, dari beberapa komentar, ada pula warganet yang bersyukur karena Bella dapat mengakhiri hubungannya bersama Afif. Lantas bagaimana pemirsa, siapakah yang paling mempesona dari kedua nama tersebut? Oh jadi itu yang ramai di medsos, ternyata si Titsa sama Afif pernikahan. Aku sempat siapa ini gitu, gak ngeh karena ngebaca komennya kan, cuman ada di timeline aja. Betul sekali, tapi ya kita juga tidak punya hak ya untuk membandingkan antara Titsa dengan juga Laudia Cynthia Bella. Sekarang ini mereka berdua mempunyai pasangannya masing-masing, kita doakan supaya mereka berdua masing-masing ini berbahagia juga. Rukun, ya kan, jangan
bandingin Tisa sama Laudia Cinta Bella, beda, beda orang, beda kehidupan, beda kebahagiaan. Itu dia yang penting kan sekarang masing-masing udah sendiri-sendiri. Betul. Jadi kita doakan saja tadi bahagia dan cepat ketemu omongan. Iya, siapa tuh bisa temenan kan? Anaknya lucu. Bisa kan? Jadi. Gitu. Tapi biasanya kalau tadi kan Tisa melangsungkan pernikahan dengan Afif. Kalau namanya makeup pernikahan tuh biasanya suka manglingin ya, kalau zaman dulu tuh manglingin. Manglingin. Tapi nah, manglingan. Enggak, tetap cantik tetap kalau kita. Nah, yang kita pengen melihat itu penampilan dari seorang Andika. Vokalis Andika Kangen Band Andika yang Kangen sekarang Band. Lebih mangling lagi. Betul sekali. Karena kayaknya yang mesti coba tes make up gitu loh supaya manglingin. Karena ya, sekarang dia udah mempunyai sebuah panggilan baru kan. Bambang Tampan. Bambang Tampan, ya kan. Itu dia. Dan kemarin Andika ini merasa terharu sekali pada saat dia bertemu dengan fansnya yang benar-benar tulus sekali menyukai Bambang Tampan ini karena karya dari lagu atau musiknya. Sampai nangisnya terisak-isak loh. Kamu ngeliatin, aku ngeliat kemarin di Instagram, ada videonya sebentar beberapa menit gitu, dia nangis sampai, aku pikir ada apa, soalnya cuma cuplikannya doang kan, nanti kita bahas sekarang. Nangis beneran. Nangis beneran, nangis terisak-isak beneran. Ih, kita lihatnya apakah lebih tampan gak, ini dia. Entah kenapa, sang vokalis Kangen Band, Andika, tiba-tiba membuat warganet bertanya-tanya.